Kawan saya ini lelaki agak besar badannya. Dia mengamalkan, tidak mengamalkan kita ini. KG? KG dia pun hampir 100 lebih rasanya. Okey. Okey, dia ni tak ada buat kita jenis diet lah. Dia buat diet dia sendirilah macam yang normal orang buat. Kontrol makan, kontrol makan. Tapi apa yang jadi, memang turun kilo dia banyak. Okey. Jadi kenapa tahu? Sebab dia badan dia terlalu besar. Untuk kilo yang pertama tu dalam 2 bulan tu dia memang turun banyak dekat plus-plus kilo. Dan nampak susut tak badan dia. Cuma lepas tu dia tak turun dah. Tak tahu kenapa. Kerana apa yang permulaan keluar tu untuk 2 bulan pertama tu hanyalah air. Yes, air. Air. Okay. So tidak pelik untuk orang yang berbadan besar macam tu akan turun banyak kilo dia. Dia akan excited. Betul. Tetapi lepas tu dia akan jam kat situ. Kenapa? Sebab pembakaran lemak dia kurang berlaku. Sebab dia tak ada, dia takkan nak buangkan lemak-lemak yang lama yang ada kat badan dia. So apa jadi? Dia start kat situ. So tak ada, dia selalu keluar gambar kat Facebook. So apa jadi? Apa yang saya nampak kat sini ialah kalau check up saja, automatik dia akan turun tu banyak tu air. So automatik. Lepas tu dia tak turun banyak lah. Tak turun, dia stuck. So jangan terkejut lah kalau yang berbadan besar tu, saya kawan saya tu, dia akan turun banyak. Nampak sebab dia hanya keluarkan air je. Air je dalam badan dia. Waktu ada beza dia, kita tengok. Ada orang yang kemuk air, kemuk daging kan. Okay, bila dia nak dapatkan berat ideal dia tu, dia perlukan something untuk menolak. Macam untuk membakar lemak, untuk buangkan lemak-lemak tepu yang dah lama. Itu yang berlaku, saya nampak. So, tapi bila saya ajak dia untuk masuk kita jenis diet, dia tak nak sebab apa. Dia ilmu kurang. Dia rasa dengan cara pemakanan dia dah cukup turun dah. Tetapi dia agak menggeledek. Boleh nampak dia punya macam banyak dua highlight kan, Kak Ina dua highlight. Dia punya kulit tu tak firm. Kerana apa? Kerana dia hanya turun sebabkan dia puas, dia makan tu je, dia konsum makan je. Dia hanya keluarkan air je daripada dia banyak tu. Tapi lemak tak pecah sangat. Sebab itu bila permulaan tu memang of course dia akan nampak turun berkilo-kilo. Banyak. Memang. Lepas tu dia start lah. Lambat lah. Macam Manik cakap. Kalau kita ambil check up saja. Kos kita untuk keluar duit tu banyak lah. So repeat. Tapi kilo tak turun banyak. Yang itu sebenarnya. Macam tu juga saya buat last year. Lama juga. Kita dengan check up saja. Dia tak turun kilo. Dia hanya turun. Saya sebetulnya turun lah. Cuma bila kita ambil produk kita ni, dia tak melebih. Tetapi untuk nak turunkan berat badan dan dapatkan berat badan yang ideal, kena dengan SD2 juga. Dan kena dengan kokok mana pun, seminggu macam kalau kita dengar Dina cakap malam, tolak habis lah 6 hari tu. 6 hari itu yang begitu, begitu struggle sikit lah 6 hari waktu. Ramai yang dulu buat last month, yang buat minggu terakhir tu, ramai yang buang semua kabur tu, dah baru dapat banyak. Oh, banyak turun. Itu je. Tapi, betul. So makin sayup ni, duduk buah mana ni Kak Lin? Sayup suara keluar tu, kenapa? Betul-betul depan telefon ni. Betul-betul suara keluar. Dan buah ya? Jauh pun. Ada buah. Itu yang saya nampak lah. Kalau kita badan terlalu besar, permulaan tu kita konsum makan memang dia akan turun banyak. Sebab itu pentingnya kita stick. Guna kita stick. Kalau tak ada kita stick, dia turun air kan tu je. Putih, boleh tak size betul. Tu boleh size tapi kilo tak turun banyak. Sebab tak ada pemakanan lemak, tak ada berlaku. Tak ada skinny switch on, tak ada. Itu je. Itulah yang saya nampak lah.